Iya, ya, itu sudah disampaikan dalam persidangan tertutup. Kita juga kalau menyampaikan di sini kan jadi nggak ada gunanya juga sidang tertutup. Oke, okay, tapi kan gini Pak, Pak Ferdi Sambo waktu itu kan sempat bilang waktu di persidangan kemarin bahwa di tanggal 7 Juli itu Yosua itu ada di dalam kamar bersamaan dengan PC. Itu betul nggak sih Pak? Ya kan sudah disampaikan dalam persidangan Pak Sambo kemarin. Pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya, detailnya pemerkosaan itu tadi sidang tertutup, kita juga nggak bisa menyampaikan. Tapi artinya itu betul ya, di kamar itu hanya ada ya, berdua? Ya sudah pasti benar. Yosua dan ya kalau UPC. Kalau pemerkosaan, kalau ada 3 orang, 4 orang bukan pemerkosaan namanya ya. Okay, selain keterangan dari Putri, bagaimana meyakinkan bahwa perkosaan itu betul terjadi Pak di Magelang? Ya, buktinya apa Pak? Sudah dijelaskan oleh beberapa kali preskon kami kemarin juga dijelaskan. Ada keterangan ahli, asesmen psikor sudah jelaskan, itu bukti-buktinya Mas Budi. Jadi tidak perlu ada saksi lain. Keterangan korban sudah cukup dengan dibuktikan dengan keterangan ahli. Nah, kalau barang bukti ada nggak Pak? Barang buktinya ada nggak Pak? Ya nanti pada saat ahli bersaksi bisa. Jadi gini, buktinya setelah kejadian peristiwa itu dalam pemeriksaan dilakukan asesmen oleh psikolog forensik. Jadi hasil dari psikolog forensik itu disampaikan dalam bentuk laporan apsikor yang membuktikan bahwa keterangan itu konsisten dan tidak terdapat maling ring atau keterangan atau informasi atau pernyataan yang dilebih-lebihkan atau pernyataan yang dibuat-buat. Jadi konsisten intinya. Juga ditemukan adanya, saya istilahnya secara khusus dalam psikologi, traumatik. Ada traumatik akut yang terjadi terhadap Putri. Nah, ini adalah bagian dari bukti juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain walaupun tidak langsung ada di dalam kamar, tapi pada peristiwa tersebut juga ada peristiwa lanjutan, misalnya ditemukan di depan kamar dalam keadaan lumat oleh Susi, kemudian juga oleh KM, juga dipanggil Richard dan Ricky yang notabene sedang ada di luar rumah tapi diminta segera datang karena ada keadaan yang situasi yang darurat. Jadi ini kesesuaian circumstantial evidence, bukti-bukti petunjuk yang bisa menguatkan soal peristiwa tersebut.